Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari ini Abang Isyad ingin menerangkan tentang salah tersebut kenapa kadar syafiq anda rugi disebabkan oleh search ads atau dinamakan keyword ads. So ini adalah interface bagian Shopee. Oh ya, dah sebelum tu saya tunjukkan sekedai kedai ketiga kami. Nama kedai kami adalah pencipta Shopee, URL cukup banyak. Jika ada masa boleh datang ke kedai kami. Kedai ini baru dibuka 14 hari yang lalu dan dia dalam proses untuk kajian kami dan sebagainya kami dan juga kedai ini akan digunakan sebagai tutorial kami untuk anda semua. Alright, tutorial yang realiti dan benar. Alright, so mari kita lihat kenapa kedai Shopee anda rugi disebabkan oleh keyword ads. So, bila anda buka kedai Shopee, Shopee ada memberikan sebuah aplikasi yang dinamakan di bahagian marketing ini, marketing center, dan di bawah ini adalah Shopee Ads di mana anda boleh beriklan untuk iklan berbayar untuk beriklan di kedai Shopee Okay, saya klik sekejap. Okey, di kedai Shopee terdapat dua jenis iklan yang dijalankan oleh Shopee, iaitu pertama adalah search ads atau kita panggil dulu sebagai keyword ads, atau kedua adalah discovery ads di mana lebih kepada produk yang similar. Maksudnya contoh jika pelanggan lain, jika anda telah beriklan menggunakan discovery ads dan jika ada pelanggan mencari kata-kata kunci seperti lipat baju, iklan itu akan keluar bila pilih lipat baju itu dan dia klik salah satu produk lipat baju itu, dan di bahagian bawah dia akan scroll ada nama 9 produk, dan jika anda buat iklan maka iklan tak akan keluar di sana. Itulah kita namakan discovery ads. Tetapi hari ini saya tidak mahu cerita tentang discovery ads, saya ingin cerita tentang search ads. Search ads ini adalah punca utama kebanyakan kedai Shopee anda rugi. Sebagai contoh di sini, saya membuat keyword ads menggunakan modal sekitar RM16 satu bulan lalu, tetapi saya punya sales adalah 7 item sales 7, order 4 dan saya mendapat jualan RM50.80 berbanding dengan expenses iklan saya itu RM16. RM50.80 ini adalah harga barangan tersebut, bukan margin keuntungan saya. So untuk bulan lepas saya telah rugi sebanyak RM216 untuk buat iklan keseluruhan produk-produk saya di sini. So saya kena kaji balik dan jelit mana produk-produk yang mempunyai macam ini tinggi, dia punya apa ni, klik tinggi tapi tak ada sale, harus dibuangkan kerana dia tidak sesuai. Ini adalah perkara biasa jika anda menggunakan kedai Shopee yang baru, anda kena analisis. Okey, mari saya tunjukkan kenapa anda rugi jika membuat keyword ads. So okey, anda kata anda suka, anda anggap produk ini mesti laku punya lah. So anda akan ingin buat iklan di Shopee. So anda ingin buat iklan Shopee berdasarkan kata kunci. Kata kunci ini bermaksud iklan ini, keyword S, bermaksud dia di mana jika seorang pelanggan yang datang ke Shopee mencari kata kunci saya nak beli lipat baju, dan anda ada membuat iklan dan menggunakan nama iklan baju, lipat baju, dan produk anda akan keluar dalam cerahan itu, dan mereka jika dan mereka akan klik lah tambah iklan anda dan terusnya membuat belian. Itulah powernya keyword ads. Dan tetapi pada yang sama juga dia juga memakan diri jika anda tidak bijak untuk menggunakannya. So buat setara ini saya pun kosongkan kredit saya sebab saya tengah analisis kerugian sebanyak RM200 ni. Semak perut juga Okey, tapi tak apa, kita sentiasa belajar sesuatu yang baru Sebab itu sebab itu terakhir ini terbakongsi dengan anda agar tidak berlaku seperti berlaku pada saya. Alright. So okey, mari kita klik anda buat iklan Ini caranya. Klik add new keyword ads. Okey. So saya ada satu produk dinamakan saya nak carilah pen roller. Ni baru saya masukkan tadi. Okey, ini ada pen roller saya masuk tadi. So dia ada stock lebih kurang 203. Okey, boleh buat iklan dia punya price RM34.80. Okey lah. Saya baru masuk ke produk ini, so dia tak ada material sales So saya confirm nak buat iklan menggunakan keyword ads Saya confirm. Terus keluar interface ini
So ingatlah, produk ini adalah pen roller untuk mengecat. So jika anda scroll ke bawah, ini no time limit lah, semua no time limit, anda boleh off kan jika anda suka. Anda jangan sesekali membiarkan warna hijau ni timbul. Jika anda pilih warna hijau ni, anda biarkan dan terus anda publish, anda akan rugi. Kenapa? Saya tunjukkan lah. So saya offkan dulu. Saya tengok keyword yang dipilih oleh Shopee. Sama dengan auto selected ni. Saya klik. Inilah keyword-keyword yang diberikan oleh Shopee untuk anda. Sebagai contoh. Keyword yang paling tinggi, yang paling baik lah. So painting roller. Jika sekali orang klik, dia bahagia, anda kena bayar 0.18 sen. Kena bayar kepada mereka. Ada yang lagi yang lebih tinggi yang saya rasa. Jangan saya tengok di bawah. 16 sen. So yang daripada tinggi adalah 28 sen lah. Yang di sini lah. Yang 31 sen yang paling tinggi. Smart pen roller. Okay. So meaning anda jangan gunakan ni. So jika anda telah tekan tadi, telah off ke auto selected, anda pilih yang ini. Lepas tu anda klik mass delete. Buang semua. Kosong, okey. Then anda pergi ke ads keyword. Ni dia. Hot Shopee akan memberikan anda beberapa pilihan So, sebagai contoh cat dinding tidak sesuai Cat dinding kita akan menjual pemberus dinding, pemberus cat dinding So meaning dia punya sales value berkat 7,045 15 sen dan saya kata 15 sen adalah rugi lah, tidak mahu So anda boleh play paint brush, alright, club sini paint roller 17 sen, masih murah lagi Lepas tu anda paint pentek seri, jangan ambil lah. Kita nak jual spesifik. Kita boleh pemberus cat. Cat ada. Kita betul mencari pemberus cat ada tempat dia. Cat berus. Tengok sini. Okey. Untuk membeli keyword yang baik, anda harus lihat di sini kalau search value punya 29 tak payah. Kita pilih search value bawah 10,000. 3,000 hingga 10,000 Jangan lebih 10,000 kita abaikan sebab bila 10,000 ramai sangat carian. So kita tidak buat spesifik carian, kita carian yang spesifik. So artinya kalau nak pilih pembelian dah pilih tadi. Painting tak ada, cat berus 29 ni tak perlu, tak cantik. Cat berus rumah. Cat rumah. Kadang-kadang terus mencari Cat rumah. Cat rumah betul. Cat rumah. Cat rumah berapa? 15,000. 15,000 cat dinding. Cat dinding tak bagus juga So anda terus mencari dan terus tu nak buat cara ini makan masa So anda boleh cek pada Google atau turun ni boleh contoh saja lah. Okey, saya malah nak cari. So artinya sebaik-baiknya keyword ni adalah jangan terlalu sampai 20-30. 5 keyword sudah cukup untuk anda membuat iklan 5 keyword yang power yang spesifik. Okey. Kemudian bawah ni ada tulis ni change match type. Jangan pilih broad match Broad match ni dia artinya ayat yang serupa pun Shopee akan pilih. Sebab kita nak exact match. Artinya kita nak orang tu type pen brush bau iklan anda akan dikeluarkan. Dan dia tulis pen brush home, dia akan keluarlah. So ini pentingnya exact match Kadang-kadang orang mencari pen brush tapi bukan lain dimasukkan tapi hampir sama akan keluar. Pen brush home akan keluar juga. Paintbrush car akan keluar juga. So kita nak satu exact match di sini. Dan okay, anda tarik, anda dapat 5, anda confirm dan add keyword. Dan dalam itu anda boleh publish lah. Anda publish. Lepas tu kalkulasi ni dah, the spirit S ni, okay boleh lah. Klik je pasir dia. Spirit S, anda boleh naikkan anak lah. Ini saya akan terangkan nanti lah. Okay, tempat 0 lah, duit tak ada kan? Okay, tak apa. Okey, saya top up, marketing center, shopping ads shopping balik-balik kepada sini sebab saya tak ada duit. So, tak ada. So itu caranya untuk membuat keyword ads Amat penting Jangan buat sesuka hati.
kena ikut flow yang saya ajarkan tadi tu eh. So untuk kedai yang baru pula tanah saya, kita jika memang modal buat macam saya ni eh, semua saya buat QS. Saya lepas saya tengok mana sale yang ada, ni ada sale, saya kekalkan. Manakala yang inceran yang tinggi, klik yang tinggi macam ni, tapi tak ada sale, kita padam eh. Sebab benda ni tidak popular. Ini pun tinggi tapi tak ada sale. Kenapa? Mungkin harga ni lebih mahal di pasaran lah. So anda kena buat study. Kena buat study dulu. Satu persatu study baru anda boleh melihat manakah iklan yang baik. Eh. Saya ada modal tadi 200, saya tabur lah. So saya tengah buat kajian. So saya harap anda semua faham eh. Cara sebab kenapa anda rugi bila beriklan di Shopee disebabkan anda menggunakan method yang salah dalam buat iklan, terutama search ads dengan iklan atau gambarkan keyword ads. So saya telah memberikan tanda ajar di sini, gunakan method ini, pilih 5 saja keyword ads yang sesuai dan juga pilih exact match, bukan broad match, exact match untuk pasti keyword anda terdalam sama dengan type yang orang tulis tu eh. Jangan pilih secara broad, nanti anda rugi eh. Okey, saya rasa itu saya sempat terangkan untuk anda. Terima kasih eh.